Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahagia bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini pada tausiah Ramadan di hari yang ke-16 Ramadan 1441 Hijriah. Tak terasa sudah separuh perjalanan puasa kita yang telah kita selesaikan, dan berarti tinggal separuh pula kemudian perjalanan puasa ini kita akan lalui. Mudah-mudahan amalia Ramadan kita, baik yang sunnah maupun yang fardu yang telah kita laksanakan, dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi satu tema, yaitu terkait dengan hikmah nuzulul Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa malam nanti, tepatnya pada malam 17 Ramadan, merupakan salah satu malam yang sangat bersejarah dalam sejarah Islam, yakni turunnya Al-Quran pertama kali melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran kemudian disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di 5 ayat pertama pada surat Al-Alaq. Oleh karena itu kemudian perlu kita ketahui terkait dengan hikmah turunnya Al-Quran atau hikmah nuzulul Quran. Karena sejarah besar ini tidak boleh dilupakan, sejarah besar ini tidak boleh berlalu begitu saja. Harus terus diingatkan dari satu generasi ke generasi lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, terus diingatkan dan terus diperingati dalam rangka untuk kemudian merasa bangga dengan sejarah Islam, merasa bangga dengan sejarah-sejarah besar yang ada dalam agama kita. Jangan sampai kemudian generasi-generasi selanjutnya, anak cucu kita, tidak mengetahui lagi terkait dengan sejarah besar ini, yang termasuk di dalamnya adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama adalah tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci penyempurna daripada seluruh kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak boleh dalam diri setiap muslim ada keraguan dengan Al-Qur'an, apalagi kemudian tidak menghormati, tidak menganggap bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sakral dalam hidupnya. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sudah menyampaikan bahwa Al-Quran ini harus kita yakini dan tidak boleh ada rasa ragu sedikit pun terkait dengan isi daripada kandungan Al-Quran. Nah, termasuk dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan gugur keberimanan kita pada Allah kalau seandainya kita meragukan juga dengan kitab Allah yaitu Al-Quran. Maka harus kita mengimani seluruhnya, daripada isi Al-Quran adalah kebenaran dan tidak ada satupun keraguan dalamnya. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana kemudian kita mengetahui misalnya ketika ada sebuah pabrik mencetak misalnya motor, pabrik yang mengetahui persis terkait dengan susunan motor tersebut yang dibuatnya, pabrik tahu betul apa saja yang boleh digunakan dengan motor itu atau penggunaannya dengan motor itu misalnya, dan tahu persis apa saja yang tidak boleh, termasuk dengan bahan-bahan yang digunakan pada motor tersebut yang telah dibuat oleh pabrik. Begitupun kemudian ketika motor ini keluar dari pabrik, maka pabrik memberikan buku petunjuk atau manual book kepada semua penggunanya. Apa tujuan daripada manual book ini atau buku petunjuk terkait penggunaan motor yang telah dibuat oleh sebuah pabrik? Tujuannya adalah agar konsumen, agar pemakai motor ini tidak salah dalam penggunaannya. Bagaimana dengan suku cadangnya? Bagaimana jika seandainya ada mesin yang rusak diganti dengan jenis mesin bagaimana? Bahan bakarnya bagaimana?
kapan penggantian olinya, kapan harus diservis secara berkala, semua telah tercatat dengan rinci pada buku petunjuk. Begitupun kemudian dengan manusia yang Allah ciptakan, maka Allah kemudian lengkapi dengan buku petunjuk. Ada panduan hidup, ada pedoman kita yang dijadikan sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Kapan kemudian kita mengikuti buku petunjuk ini, maka kita pasti akan menjadi manusia yang selamat. Tapi ketika kemudian kita menyimpang daripada buku petunjuk yang telah Allah berikan, maka pasti kita akan tersesat. Oleh karena itu kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudalinnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk itu dan menjadi furqan, pembeda antara al-haq dan al-batil. Dan pada ayat ini sudah jelas sekali bagaimana Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Semua permasalahan hidup kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah tahu solusinya dan Al-Quran sebagai pedoman kita yang petunjuk itu bersumber padanya. Kemudian yang ketiga, hikmah nuzul Al-Quran yang bisa kita ambil adalah bagi pembaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat pada yaumil akhir nanti. Hikmah yang ketiga adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi ahlinya atau pembacanya. Siapa saja kita yang senang dengan Al-Quran, yang merasa dekat dengan Al-Quran, yang tidak mau jauh-jauh dengan Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa membasahi bibirnya dengan lafaz Al-Quran, maka insya Allah di yaumil akhir nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat, akan datang kepada Allah memberikan jaminan pertolongan kepada sang pembaca. Oleh karena itu jadilah kemudian orang-orang yang suka dengan membaca Al-Quran. Momentum Ramadan ini jadikan sebagai kesempatan untuk berlama-lama dengan Al-Quran, mengisikan banyak waktu kita dengan Al-Quran, membacanya, mengkajinya, menghafalnya, dan seterusnya. Oleh karena itu kemudian mudah-mudahan di yaumil akhir nanti tidak termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Rasulullah SAW bersabda, ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya atau ahlinya. Hikmah yang keempat adalah manusia yang terbaik adalah mereka yang senantiasa membaca dan membelajarkan Al-Quran. Hayrukum man ta'alama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini manfaatkan sebagai bulan untuk memperbanyak belajar Al-Quran. Dan kalau seandainya kita termasuk orang yang sudah paham Al-Quran, maka berikan kesempatan untuk mengajarkan pada orang lain, mengajar anak kita, mengajar istri kita, dari rumah-rumah kita, agar kemudian kita menjadi sebaik-baik manusia sebagaimana hadis Nabi tadi. Mengajarkan Al-Quran merupakan sebuah keutamaan yang besar dan menjadi amal jariah kita di yaumil akhir. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.